Welcome again to my YouTube channel. Ketemu lagi bersama aku, Vinesca Larencia. Di video hari ini lebih berbeda dari video biasanya karena hari ini aku bakal jalan-jalan. Sebelumnya, beberapa waktu yang lalu aku pernah datang ke salah satu event yang diadakan oleh klinik estetika Dr. Avandi. Jadi klinik estetika itu adalah salah satu klinik kecantikan pelopor di Indonesia. Ini dia cuplikannya. Oke, ini bagian depan dari klinik estetika. Tampak blogger-blogger sedang asik banget dengan diri mereka masing-masing. Dan ini bagian depan resepsionisnya. Petugas di sini ramah-ramah banget. Semua bisa terhubung dengan baik. Ibu, wajah nominal. Ini biasa ini. Kembang sampai sekarang itu luar biasa ya pengembangannya. Pasca melihat seminar, lanjut kita kayak ke tutorial cara penggunaan salah satu treatment yaitu laser. Ini dokternya langsung yang mempraktekkan proses laser kayak gini. Ini bisa bermanfaat banget untuk menghilangkan bekas jerawat atau noda-noda di wajah. Lanjut kita kayak tour gitu ke sekitar klinik, mulai dari ruang konsultasi. Ini kita lagi jalan untuk lihat ke ruang perawatan yang bentuknya kayak gini. Benar-benar super nyaman banget pastinya, dan di estetika ini juga punya klinik spa. Dan hari ini aku mendapat kesempatan untuk mencoba salah satu treatment yang ada di klinik estetika. Yuk ikutin aku terus. Aku semangat banget dengan treatment ini. Jadi aku ini masih di pintu depan, aku bergegas masuk ke dalam aja. Pertama-tama aku dikasih formulir pendaftaran kayak gini. Ini untuk mempermudahkan dalam proses pendataan pasien baru yang ada. Lanjut, di sini aku konsultasi dengan dokter Lucy. Dokternya ramah banget dan benar-benar menjawab pertanyaan kita. Pertama-tama aku juga dilihat keadaan muka aku seperti apa dan apakah siap untuk menerima berbagai macam treatment. Terus waktu treatment pertama-tama aku dicuci mukanya. Dan ini adalah proses pengaplikasian peeling gelnya. Dokternya benar-benar telaten dan mengerjakannya dengan perfect banget. Ini proses finishingnya, jadi aku cepetin aja. Sesudah itu muka aku dibersihin lagi dan ini dikasih krim penetral karena takutnya muka aku sensitif, dan aku juga diberi sedikit sunblock. Dan ketemu teman aku. Hai. Jadi ini hasilnya cocok banget ya. Peeling kan ya? Terlihat lebih glowing dan lebih cerah. Ini tadi nyobain apa, radio kan? Frequency. Kelihatan lebih glowing. Lebih tirus ya? Iya, lebih tirus. Oke. Dadah. Hai semua, kembali lagi bersama aku. Sorry banget karena rutinitas aku yang super padat beberapa hari lalu, aku baru sempat update lagi. Dan ini kurang lebih udah 1 minggu dari treatment aku kemarin. Kelihatan muka aku lagi gosong karena kalau kalian follow snapgram aku kemarin ikutan kayak acara wisudaan di kampus dan itu kena panas banget. Jadi sekarang muka aku udah lagi dalam tahap pemulihan. Yang aku rasain dalam proses peeling aku kemarin adalah rasanya itu segar. Aku ngerasa muka aku jauh lebih glowing. Kalau kalian lihat di video aku yang sebelumnya tadi, itu kelihatan banget kayak sebelum sama sesudah aku treatment itu beda banget. Awalnya sih aku ngerasa kayak takut gitu kan kalau ada efek samping atau gimana, soalnya aku nggak pernah nyoba perawatan yang macam-macam. Syukurlah ketika aku jalanin perawatan peeling itu, aku gak ngerasa breakout ataupun beruntusan. Aku ngerasa everything oke-oke aja. Aku cuma disaranin oleh dokternya untuk 2 hari gak memakai produk apapun di muka aku, kecuali sabun cuci muka. Dan aku turutin aja. Hasilnya sih oke banget. Walaupun aku kena paparan panas kayak beberapa hari lalu, itu pun gak gosong-gosong banget, cuma beberapa bagian aja. Dan so far aku suka banget karena pelayanannya yang bagus, tempatnya juga yang nyaman. Dan honest review aku rekomendasi ke kalian untuk cobain treatment yang ada di sana. Saran aku adalah kalian harus reservasi dulu dari jauh hari, soalnya kalau misalnya kalian datang dan di sana itu banyak orang, which is kalian nunggunya cukup lama untuk kalian di treatment. Dan kalau bisa kalian jangan datang di waktu weekend karena dokter yang tersedia di sana itu cuma ada 1.
Oke, buat informasi selengkapnya tentang klinik estetika dan lain-lain, aku akan taruh di description box, jadi kalian bisa cek di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel aku, karena setiap minggu aku bakal ada video baru. So, thank you for watching, and I'll see you guys on my next video. Bye-bye!